spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Halo Kawan Riders, gue Clay Medic, salah satu representatif dari Kawan Racing. Gue adalah tim development untuk motor-motor besar di Kawan Racing. Hari ini gue mau membicarakan tentang pipa titanium. Yang seperti kalian tahu, kita sudah membuat knalpot racing untuk motor-motor yang ada di Indonesia yang sebelumnya menggunakan pipa stainless 304, dan kali ini kita menggunakan pipa titanium. Pipa titanium yang kita gunakan menggunakan pipa titanium grade 1, which is pipa titanium paling grade atas. Nah, aslinya pipa titanium ini gak warna seperti ini. Kalau aslinya masih baru, pipanya seperti ini. Setelah kita proses dan kita las, lihat sendiri las-lasannya bagus ya. Nah, ini aslinya seperti ini. Nah, nanti setelah kita gunakan, warnanya bisa berubah. Berubah seperti ini. Nah, dia tuh ada transisi warnanya. Jadi, pertamanya bisa dari silver ke kuning, setelah kuning berubah menjadi warna marun, dari marun ke biru, lama-lama putih, warna biru muda seperti ini. Ini artinya titanium asli. Apa sih gunanya pakai knalpot dengan pipa titanium? Satu yang mau kita tahu, bahan titanium itu lebih kuat dari bahan stainless. Kedua, bahan titanium itu lebih enteng. Nah, kalau untuk di motor racing world ya, penggunaan pipa titanium itu untuk weight reduction. Sekarang, asiknya apa? Di Kawahara, knalpot titanium nggak cuman kita bikin langsung untuk motornya, kita bisa custom untuk motor apa aja. Harley bisa, Yamaha bisa, Kawasaki bisa, Ducati bisa, semua bisa. Lo udah siap? Kalau udah siap, lo bisa kontak nomor di bawah ini, sama kontak IG di bawah sini. Ya, selain keren, hasta lo naik boy. Oke, gak usah pake mikir kelamaan, gak usah pake bilang, gue mau nabung dulu, ntar lo nabung, gue beli motor lain. Ya, lo percaya sama Kawahara, kita tahu performance kita kayak apa, pastiin lo order sekarang, atau telepon untuk tanya-tanya dulu. Salam Kawahara.